Tadi kawan gue lagi tau gak sih siapa penciptanya? Penciptanya itu adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu adalah salah satu tokoh yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Pada zaman dahulu masyarakat Jawa mengenal ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka. Makanya Sunan Kalijaga tuh kesusahan memperkenalkan ajaran agama Islam ke mereka. Sehingga tembang menjadi salah satu media yang beliau gunakan agar masyarakat mudah memahami ajaran agama Islam. Dalam sejarahnya, Sunan Kalijaga mengajak kita sebagai manusia untuk bangun dan sadar akan tugas dan kewajiban kita menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Secara tidak langsung, tembang lir-ilir memiliki nilai-nilai kehidupan. Yang pertama adalah nilai agama, agar kita sebagai manusia selalu mengingat kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah nilai tanggung jawab, agar kita mengerjakan segala perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, nilai kehidupan untuk membumi, yaitu hidup selaras dengan alam agar meraih kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, gimana nih? Ternyata tembang lir-ilir banyak maknanya kan? Kalau kawan gue suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat kawan-kawan Gulali yang sudah support kita selama ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah!